kalau dapat duit juga udah ngajak. Saya tuh balas lagi kan. Saya mungkin itu lebih ya, mungkin dia yang saking sakit. Nonjok dokter bilang besar. Terus, wah katanya, karena dia yang mungkin sakit, nyeret tangan saya digigit tuh. Jadi digigit tuh saya tuh, ya Allah sakitnya sekali gimana nih caranya. Jadi tangan saya masuk mulut dia yang tuh sampai bolong tuh. Terus sayanya tuh gimana caranya biar dilepas ini gitu. Jadi saya tuh kuku jempol itu tak tekan-tekan nih tenggorokan dia gitu Pak. Biar saya tuh dilepas tangan saya tuh digigitnya sakit gitu. Terus dia baru tak tekan-tekan si jempol ini dua nih. Dia nyanyi gitu-gitu kelelepan juga tekan. Tapi gak dilepas-lepas terus. Tak tekan terus. Jadi ini jadi lepas saya lari masuk ke kamar tak kunci langsung udah gak tahu apa-apa. Baik, berarti ibu yang melakukan yang menekan lehernya korban ya? Iya, karena saya nya digigit Pak. Kalau nggak digigit saya tuh nggak mau ngapa-ngapain sama suami. Baik.